Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Selebihat ni Podo Sandah Sampai. Don't forget to like, comment, share and subscribe. And Podo Sandah, thank you for your support. So hari ni aku nak buat apa? Aku just nak show you my journey on this Ramadan. Sebab aku baru first time buat benda ni. So apa aku nak buat? Let's go, kita tengok. Pekerja baru cowboy. Nak tak kau dia buat dia sendiri nak ambil barang ni pasal. Punya staff busy, so kita buat sendiri. Amek. Amek 10 pack. Ngam. Untuk pencarian botol dah settle. Cuma sekarang tengah cari apa ni, apa nama benda tu, sebut ice blended lah macam tu. Tapi tak jumpa. Aku pun beli satu nelaka tak jumpa kan. Tapi tak apa, nanti kita akan cari kat. So sekarang aku dekat sekolah mak aku. Tengah tolong mak aku jap. Tadi yang awal tu sebenarnya adalah vlog aku mencari bahan untuk membuat air lah. Air apa? Kau untuk iklan ni. Pada sesiapa yang nak order, kau boleh tekan link kat description. So, back to the video. 5 minutes later. So guys, tadi aku ingatkan aku tak keluar dah. Tapi aku ubah fikiran, aku pergi put up. So, kalau korang nampak sini, aku dah putih rambut lah. So, bila aku sampai rumah, aku dapat satu parcel ni. Which is from, I know where are they come from. It's from Kasut Kicks. So ni first time aku dapat sponsor daripada Kasut Kicks. Sebelum ni kita ada contact beberapa kali, banyak. Tapi belum lagi ada collaboration or official like apa, ambassador ke endorsement ke, tak ada lagi. So yeah, let's go unboxing this thing. So ta 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 tun tun. So let's go, kita pergi unboxing ni ya. The first barang yang aku di sponsor lah. For the first time, aku tak pernah lagi kena dapat sponsor from clothing ke apa ke, tak pernah lagi. So this is the first time. Tapi aku dengan Kasut Kicks setakat ni bukanlah endorsement ke ataupun apa orang kata, model ke, belum lagi lah. Boleh itirah orang kata. Ya, ada yang selamat nak buka. So, kita buka. Packaging ni macam lawa tu. Susah nak buka. So ya, satu dua. Dua, tiga. Eh, apa susah sangat nak buka ni? Oh, okay.
So ni barang ni, nampak ni? Uish, packaging lawa tu. Nampak? Cassette kits. Kita ada logo dia. Half. Kotak lawa. Serius tak lawa. Oh, dia siap seal tu. Nampak ni? Dia siap seal. Mantap. So kita buka. Aku takutlah nak kopi lah eh. 2000 years later. Aku sayang nak koyakkan sebab ni first time dulu aku dapat barang macam ni. Yo. So buka-buka aje kita akan nampak macam ni. Nampak? Nampak tak? Macam ni. So ni bajunya. So kita buka stiker dia. Eh, kita keluarkan dulu, kita keluarkan. Yo, ada stiker tu. Got 2 sticker from Kasut Kicks. Satu logo diorang sendiri. And the second one, diorang punya merch kali ni punya version lah. Nama dia Roti. Style. Lawa tu. Kau akan tampak kat laptop. So ni kotak dia. Dia ada info Kasut Kicks. Ni apa semua. Dia cakap. Dia cakap tu lah. Nanti korang, korang beli lah sendiri. Lepas tu korang baca sendiri. So ni kita tak nak, aku tak nak main coba campak lah. So kita buka ini. Wah, kinda premium tu. Yo. So ni bajunya. Kita buka sikit-sikit. Sup. Eh. Oh, ni depan. Nice doh. Roti. Okay, I just want some roti. Macam Subway. Style. Lawa doh. So kita akan pakai in 3, 2, 1. Cha. Lawa doh. Aku suka baju dia. Sebab printing dia nice. Dia ada logo kat bawah ni. Memang nice lah. So I would like to thank you to Kasut Kicks sebab sponsor baju aku untuk kali ni. I really appreciate it and hope that our collaborate apa, hope that lepas ni kita akan ada lagi another agreement yang lebih proper kan. Mana tahu dapat jadi model ke apa ke tiba. So guys, tu saja video untuk kali ni. For those yang dah sampai, don't forget to like, comment, share and subscribe. And for those yang dah, thank you so much for your support. Really appreciate it and I'll see you guys on the next video. Ciao. Lupa dia nak cakap selamat berpuasa kepada semua umat Islam di sesiapa yang tengok video ni. And jangan putih puasa, okay?